Ya Pak, akarnya juga istimewa soal bonsai ya. Para akarnya juga sangat istimewa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soal bonsai, salam satu hobi. Oke soal bonsai, nah untuk perburuan kali ini ya, nah, seperti ini. Saya mau coba berburu pohon bonsai di lokasi ini ya. Mudah-mudahan di tempat ini ada jenis tanaman yang bagus ya. Nah, kelihatannya seperti ini cuma pesanan aja, tapi di sana banyak sekali untuk tanaman-tanaman ya. Nah, oke, saya mau coba cari apakah ada jenis tanaman yang bisa kita jadikan bonsai. Oke, rencana saya mau ke situ yang banyak pisangnya itu ya. Oke, langsung saja kita ke sana. Oke, sobat bonsai ya, ini di pisang-pisang kebun pisang ya. Ternyata habis dipotongin sama Pak petani ya, petani. Jadi ada sisa ini ya. Ini ada lantana. Lantana cuman bonggolnya kecil ya. Nah, ini bunganya habis, mungkin habis diobat ini ya sobat bonsai, makanya dia kering. Oke. Nah, itu ada waru. Cuman dari sini enggak ada yang bagus ya untuk akarnya. Nah, meskipun batang ataupun akar, kalau karakternya bagus kita ambil ya. Nah, ada batang, kita ambil batang. Nah, di sana juga ada waru ya. Oke, kita lihat ke sana sobat bonsai. Nah, kita lihat dulu di sini apakah ada ya. Kita mau coba turun lihat akarnya. Utama kita cek bagian akar, soalnya untuk waru ya itu kita jadikan ori bagus, kita jadikan cari sambungan coba. Oh, kelihatannya banyak bekas dipotong. Nah, jadi ini sudah pernah ada yang kesini untuk pemburu lain ya. Nah, itu akarnya masih kecil-kecil seperti itu, sangat bagus sekali saat bonsai itu ya. Nah, tunggu dulu sekitar beberapa tahun mungkin lagi ya, kita kesini lagi, kita cek apakah akarnya masih udah bagus ya. Nah, untuk batangnya nggak ada yang bagus ya. Nah, di sini akar sudah pernah ada yang motong ini, bekas potongannya. Jadi sudah ada yang kesini ambil. Terus itu di atas juga ada bekas potongan batang ya. Nah, itu bekas potongan batang. Jadi meskipun akar ataupun batang, kalau batang biasanya kita jadikan ori ya, ori untuk daun waru lokal sendiri seperti ini. Dia juga bagus kita jadikan bonsai. Untuk daunnya juga bisa mengecil ya, mengecil, tapi ya nggak bisa sangat-sangat super kecil ya. Oke, kita cari lagi. Nah, yang ini lain. Juga ada ileng-ileng sobat bonsai ya. Nah, ileng-ileng seperti ini, rimbunya seperti ini, batangnya kira-kira bagaimana ya, bagus apa enggak ya, besar atau kecil. Nah, ini kelihatannya murbei tapi mati. Ukuran batangnya cukup yang besar sobat bonsai ya. Nah, ini kira-kira satu lengan ya, cukup lumayan besar, cuman karakternya yang kurang begitu bagus. Dia cuman lurus saja seperti ini, enggak ada untuk bagian atas, enggak ada sedikit ranting atau cabang, enggak ada. Untuk bagian bawahnya juga seperti ini, kecil. Kemungkinan kalau kita ambil, kita tanam segini, cuman bagian atasnya kurang begitu menarik. Meskipun besar, kalau motifnya kurang begitu bagus ya, enggak kita ambil ya. Oke, kita mau coba cari lagi yang lain. Ini di sini juga ada jambu biji. Ini jambu biji ya, besar sekali. Nah, seperti ini. Kita coba cek lagi sebelah sana sobat bonsai. Masih terus proses pencarian ya. Nah, ini ada waru lokal. Wah, waru lokal sobat bonsai. Seperti ini sobat bonsai ya. Wah, kita cek. Kan saya coba cek dulu. Kelihatannya ini super istimewa sobat bonsai. Ya. Ini kalau seperti ini bisa kita jadikan orian juga bagus ini sobat bonsai. Nah, dari sini aja dia sudah, untuk potongannya dia sudah kelihatan lebih bagus, sangat-sangat istimewa.
Oke, mau saya coba cek dulu untuk akarnya seperti apa. Akarnya juga istimewa soal bonsai ya. Para akarnya juga sangat istimewa. Soal bonsai bisa lihat sendiri. Nah, ini mau dipotong sebelah mana nih ya? Oke, mau saya coba cek kira-kira kita potong yang mana? Ya, kita tanam dengan gaya apa? Kalau tetap dengan gaya yang seperti ini, ya, terpaksa ini kita buang. Kita mau coba cek dulu, ya, karena juga sudah banyak. Oke, saat bonsai ya, seperti ini saat bonsai ya. Ini karakternya sangat bagus sekali, benar-benar sangat istimewa. Nah, mungkin nanti rencananya kita tanam segini ya. Kita tanam segini. Ini potongannya dia sudah pas sekali ya. Jadi saya nggak perlu untuk pendekin lagi untuk potongan atasnya. Dia potongan sudah pas, sangat bagus sekali kalau menurut saya ini. Ini nanti kita pakai pahat ya, kita rapikan. Biar terlihat lebih bagus lagi, nggak terpotongan seperti ini ya. Nah, nanti kita olah lah intinya. Nah, ini sangat bagus sekali. Ini rencana mungkin mau saya bikin ori ya, bikin ori aja, nanti kita potong untuk akarnya sedikit atas segini biar nggak terlalu besar untuk potnya. Nah, segini nanti kita tanam dengan kayak seperti ini. Mewah. Oke, sahabat bonsai ya, meskipun ini hanya sebuah waru lokal ya, tapi kalau nemu dengan karakter batangnya seperti ini ya, kita ambil aja, kita bikin ori, dia juga bagus ya. Untuk ranting-rantingnya dia juga sudah tumbuh pas, kita tinggal buang yang nggak kepake. Nah, rencana mungkin kita buang dulu ya, untuk potong pendek untuk rantingnya biar dia mau tumbuh lagi, nanti kita olah lagi. Mewah yang satu ini sahabat bonsai. Oke, sahabat bonsai ya, ini kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Jadi setelah saya potongi beberapa ya, jadi nggak semua, cuman saya potong aja pendek untuk rantingnya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Akarnya juga sangat istimewa, dia banyak akar. Nanti coba kita rapikan pakai pahat di sini biar terlihat lebih bagus lagi ya. Kita pahat untuk bekas potongan yang ini. Benar-benar istimewa sahabat bonsai. Dengan karakter yang seperti ini sahabat bonsai. Kalau sahabat bonsai menemukan yang jenis waru yang ini terus dengan karakter yang bagus, ambil aja sahabat bonsai ya. Karena seperti ini, ini bisa sangat-sangat keren ini nantinya ya. Meskipun kita jadikan daun orinya ya, waru lokal, dia sangat bagus.
Oke, seperti ini aja dia sudah terlihat lebih istimewa satu saya. Gimana Mas Satun saya untuk hasil bulan saya kali ini? Alhamdulillah untuk hasil bulan saya kali ini dapat jenis waru lokal dengan karakter batang yang benar-benar istimewa. Oke, Satun saya untuk hasil bulan saya kali ini cuma dapat satu buah jenis bahan bonsai waru lokal yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk potongannya ya, potongannya, cara potongnya. Kalau dapat seperti ini sudah alami nih, sudah dipotong, potongannya sudah pas ya, jadi saya nggak perlu potong bagian atasnya karena dia sudah pas ya, twin trunk. Nah, ini nanti bisa seperti ini ya, dia ini memanjang seperti ini. Nah, memanjang ya, dari atas kita memanjang terus ke sini. Di sini mungkin ada kecil sedikit ya. Oke, mungkin untuk perbincangan cukup sampai sini. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton video saya kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe-nya agar saudara-saudara tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.